Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang? Haikal. Haikal, oke Haikal. Haikal, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, tanya boleh kan? Boleh lah, Om. Positif kok, nggak negatif. Oke, siap. Negatif juga nggak apa-apa, Om. Suka game nggak? Suka, Om. Suka game. Tahu nggak kalau di Aceh ini game itu diharamkan, terutama PUBG? Tahu, Om, game PUBG. Suka main. Ada ngelihat juga beritanya. PUBG suka, Om. Pasti dalam sehari itu pasti ada main sekali lah. Kalau diajak, kalau nggak diajak nggak main, Om. Kalau akhirnya nanti diharamkan, gimana, Haikal? Diharamkan kalau untuk di warung kopi, kayaknya saya setuju, Om. Cuman kalau diharamkan dia bakal sweeping rumah-rumah, kau main PUBG nih, cambuk nanti ya, nggak setuju lah, Om. Ya, namanya haram kan nggak? Sih seharusnya gitu, Om. Cuman kan, ya gimana lah, Om? Ya setuju sih, Om. Saya juga pengen lihat teman-teman saya kena cambuk juga, ya kan? Seru juga kayaknya, Om, kalau ada cambuk masal gitu ya kan. Baris klien cambukin sesuatu kan lucu jadi ya. Gitu ya. Haikal setuju berarti kalau misalkan fatwa haram itu diterapkan di Aceh? Sebenarnya gimana sih, Om? Maksudnya kayak kalau emang PUBG itu lebih banyak buruknya, ya saya setuju aja. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh, Om. Enggak terlalu banyak buruknya, maksudnya orang masih bisa ngontrol lah. Berarti ada buruknya kan? Ada lah, Om. Karena di handphone, Om. Nanti misalnya Om nih kan, Om mau nelpon teman Om. Teman Om lagi main PUBG nih. Kan nggak mau diangkat teleponnya. Om lagi entah kenapa-kenapa habis. Mudah-mudahan nggak ya, habis kecelakaan atau apa kan minta tolong kan. Repot juga, Om. Oh, kayak begitu. Nah. Berarti kan nggak terlalu berbahaya. Maksudnya iya begini. Menurut maksudnya Haikal, gimana? Menurut Haikal, kan? Gimana, Om? Menurut Haikal kan kira-kira yang membuat PUBG itu diharamkan kan berarti ada kekhawatiran tuh. Iya. Apa memang ada yang sesuatu yang berbahaya di PUBG itu menurut Haikal? Menurut saya nih, kayaknya nggak ada deh, Om. Kalau PUBG ya, nggak ada. Kecuali Mobile Legend, Om. Itu Mobile Legend, uff. Menurut Haikal, gimana? Menurut Haikal, gimana, Om? Menurut Haikal kan kira-kira yang membuat PUBG itu diharamkan kan berarti ada kekhawatiran tuh. Iya. Apa memang ada yang sesuatu yang berbahaya di PUBG itu menurut Haikal? Menurut saya nih, kayaknya nggak ada deh, Om. Kalau PUBG ya, nggak ada. Kecuali Mobile Legend, Om. Itu Mobile Legend, uff. Salah dikit langsung maki teman. Baru salah dikit langsung wah dibacotin, Om. Parah, dibacotin sama yang lain ya. Padahal baru salah sekali nih. Kalau misalkan ini jadi diharamkan ya, Haikal tetap main nggak? Iya, paling kalau suntuk kali buat killing time main lah, Om. Sembunyi-sembunyi berarti? Enggak lah, Om. Kalau ditangkap? Kalau ditangkap sama WH? Iya. Dicambuk pasti ya. Mau. Pasti dicambuk tuh, Om. Mau. Ya kalau rame, kenapa enggak, Om? Kan seru juga ya. Oh, berarti kan? Kalau dicambuk rame? Enggak lah. Jangan lah, Om. Enggak, main di rumah aja paling. Jadi gitu. Ya. Satu lagi nih yang mungkin apa membuat tuh, ini jadi diharamkan. Ngerokok enggak apa nih, Om? Apa betul boleh? Apa betul PUBG itu ya bisa merubah sifat karakter yang main game itu? Kayaknya enggak deh, Om. Soalnya emang ada beberapa orang yang kayak kerjanya emang maki-maki aja, Om. Tapi ada orang yang agak legowo gitu kan. Maksudnya kalau udah kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Kalau nanti nggak boleh main di Aceh? Tau itu cuman main game kan. Kalau nggak boleh main di Aceh.
nanti nggak boleh main di Aceh? Toh itu cuma game kan. Kalau nggak boleh main di Aceh, main di lewat Aceh apa tuh perbatasan mungkin Besitang kayak apa? Iya nggak juga nggak sampai kayak gitulah om. Mainnya di rumah, ya kan? Kan udah di orang tua nggak ngelarang, ya orang tua nggak ngelarang, ya kan saya patuh sama orang tua om. Orang tua yang gedein saya. Nggak patuh sama fatwa dong? Iya, ya gimana om? Fatwanya nggak jelas juga nih misalnya om ya. Misalnya om punya anak kecil main game terus nanti anak om dicambuk kan kasihan. Nah itu cambuknya tuh buat umur yang berapa kan belum jelas juga. Anak kecil dicambuk kan marah lah nanti orang-orang tua. Gitu ya. Iyalah. Mantap mantap. Jadi ini satu lagi satu. Apa tuh om? Om merokok nggak apa nih? Jangan jangan merokok. Jangan merokok nggak enak. Ah. Nanti nggak enak itu kalau. Nggak santai ya. Nggak santai, nggak santai jadinya. Nggak santai jadinya. Nggak santai. Apalagi ya? Apa om? Ini. Oh ya, dengan apa? Kejadian kemarin beberapa hari yang lalu ada turnamen yang dibubari nih di Aceh. Yeah. Menurut Haikal gimana? Turnamen PUBG nih khususnya yang dibubarin di Aceh. Ya disayangkan lah om kan maksudnya pesertanya udah ngeluarin duit buat ini kan buat apa? Buat pendaftaran, panitia juga udah siapin tempat, ini itu segala macam kan om, udah pembentukan panitia buat ini itu, masa langsung dibubarin kan, sayang om, maksudnya kenapa nggak si WH-nya ngasih sosialisasi dulu nih, PUBG ini bakal haram, nanti kalau ketangkep nih bakal dihukum cambuk nanti, entah kapan kan, nggak tahu. Nah, sebaiknya jangan buat turnamen lagi, ini itu, ya nggak om? Ini betul, satu lagi, satu lagi boleh kan? Boleh lah. Lebih 10 lagi, juga apa? 10 lagi juga boleh. Haikal kalau misalkan ini diharamkan. Iya. Yeah. Haikal rugi enggak? Haikal? Enggak sih om kayaknya. Om. Kalau cuman buat game PUBG aja diharamin di sini. Menurut Haikal PUBG yang lain itu sih. Memang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara finansial? Karena kan ada nih kawan-kawan yang kabar-kabarnya banyak di medsos dan macam-macam bahwa PUBG juga bisa jadi penghasilan yang lumayan. Bisa om, buat orang yang tekun di dunia itu maksudnya bakal bisa jadi pro player kan, bakal disponsorin buat main game ini itu segala macam. Sama yang buat itu tadi yang jual UC juga buat apa yang di dalam gamenya buat beli skin-skin senjata atau buat beli baju-bajunya lah. Terakhir nih, terakhir. Iya. Pesan untuk kawan-kawan gamers PUBG di Aceh dan di luar Aceh. Apa tetap semangat lah mengejar sesuatu yang emang ingin kalian kejar. Kejar terus sampai kalian dapat. Kalau emang harus main terus, begadang suntuk, buat bisa jadi pro ya kenapa enggak ya enggak om? Buat menggapai sesuatu kan butuh ada pengorbanannya om. Harus perang-perang dulu ini itu ya enggak? Berarti yang paling positif kalau sudah jadi pemain PUBG Pro, targetnya jadi apa sih kalian? Ya, jadi ini, jadi YouTuber bisa buat konten. Buat konten tentang PUBG kan bisa. Itu ngasilin duit juga kan. Sama inilah om, jadi terkenal kan. Ya enggak? Terkenal asik. Oke, okay, Haikal, thank you okay, ya. Oke, om. Sama-sama, om. YouTube.